Bertempat di SMK Bina Warga Kota Bandung, job fair diselenggarakan selama sehari dengan diikuti ratusan pencari kerja. Kepala SMK Bina Warga Kota Bandung, Nendi Sugandi mengatakan, job fair tersebut digelar sesuai dengan visi misi sekolah yaitu meningkatkan lulusan yang siap bekerja, berakhlak mulia, berpengetahuan terampil dan siap diserap dunia usaha serta industri. Menurutnya job fair tersebut sebagai salah satu amanat dan keinginannya agar lulusan SMK Bina Warga tidak hanya mencari kerja sendiri tapi pihaknya pun menyediakan bahkan merekrut lulusan. Job fair tersebut sebagai salah satu bentuk link and match dengan dunia usaha dan industri yang sudah bekerja sama dengan SMK Bina Warga Kota Bandung. Alhamdulillah job fair ini sesuai dengan visi misi sekolah bahwa meningkatkan lulusan yang siap bekerja, berakhlak mulia, berpengetahuan, terampil, dan siap diserap oleh dunia usaha dan industri. Dan alhamdulillah SMK Bina Warga Kota Bandung mengadakan ini adalah salah satu amanat ya, keinginan kami bahwa lulusan SMK Bina Warga Kota Bandung bukan saja mereka mencari pekerjaan sendiri, tapi kami sudah menyediakan bahkan siap merekrut untuk lulusan-lulusan SMK Bina Warga Kota Bandung. Dan juga job fair ini bukan saja diikuti oleh lulusan SMK Bina Warga Kota Bandung, tapi dari seluruh Jawa Barat. Sementara itu, analis kebijakan cabang dinas wilayah 7 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Yuyun, mengapresiasi kegiatan job fair yang dilaksanakan SMK Bina Warga. Menurutnya jarang sekali sekolah swasta yang mengadakan job fair. Dirinya pun berharap job fair ini menginspirasi sekolah lainnya. Saya mengamati dan tadi menghadiri pembukaan job fair di SMK Bina Warga ini luar biasa sekali bagi kami. Ini adalah sebuah bentuk kontribusi yang luar biasa dari sekolah swasta, SMK swasta di Kota Bandung yang jarang sekali mengadakan job fair, tapi ini mudah-mudahan menginspirasi sekolah lain juga mengadakan job fair ini. Ini sebagai bentuk atau bukti dari kepedulian kepala sekolah dan juga manajemen sekolah terhadap kelanjutan dari para siswanya. Apakah mereka memastikan apakah siswanya bisa bekerja atau berwirausaha dan juga melanjutkan. Ini adalah bentuk upaya, bentuk kepedulian dari kepala sekolah dan manajemen sekolah. Senada dengan itu, BKK Jawa Barat Denny Rustendi mengatakan job fair ini mendukung program pemerintah. Dirinya pun berharap para pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Dengan adanya kegiatan job fair ini sangat mendukung program pemerintah dan program kami di Forum BKK Jabar. Mudah-mudahan anak-anak ini banyak yang terekrut dan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Terima kasih. Menurut Ketua Pelaksana Job Fair, Siti Sukmawati mengatakan, job fair ini diikuti 13 perusahaan dan universitas. Sedangkan pesertanya sudah mendekati 800 orang dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bogor, Tangerang, Bekasi, Tasikmalaya, dan Garut. Alhamdulillah dari 13 perusahaan dan juga 3 dari universitas yang telah bekerja sama dengan acara job fair ini telah antusias mengikuti acara job fair ini. Dan pesertanya alhamdulillah sudah sekitar 700 bahkan menembus angka 800 dari berbagai daerah mulai dari Bandung, Kabupaten Bandung, Bogor, Tangerang, Bekasi, Tasik, dan juga Garut itu semua antusias untuk hadir dalam acara job fair ini. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah berperan berpartisipasi di dalam pelaksanaan job fair ini. Besar harapan kami untuk semua lulusan yang hadir pada hari ini untuk bisa dan dapat cepat diterima kerja di industri. Kepala SMK Bina Warga berharap secara internal job fair tersebut mengasah stakeholder yaitu guru meningkatkan kompetensi. Sedangkan secara eksternal, lulusan SMK Bina Warga Kota Bandung bisa diserap di berbagai perusahaan dan industri. Lowongan kerja yang ditawarkan pun sesuai dengan jurusan atau kompetensi yang ada di SMK Bina Warga, yaitu perkantoran, pemasaran, akuntansi, perhotelan, dan DKV. Budi Hartati, Bandung TV.